lagi ya dengan aku di Senior Junior, program hiburan dan edukatif untuk keluarga. Rutri keren banget ya penampilan dengan tamu kita. Kalau gitu sekarang aku mau coba ya. Jangan bilang aku gak bisa petak silat, aku juga bisa ya. Banget karena aku punya bintang tamu yang dia ini atlet pencak silat. Ya kan? Jadi jangan cuma bisa bersilat tidak, hai Anda pemirsa, tapi kita juga harus bisa pencak silat karena kita akan undang bintang tamu kita yang satu ini, Raihan Atala Mukti. Hai, selamat pagi. Oke. Mau duduk. Mau duduk. Kamu enggak boleh duduk sebelum kamu kasih tahu aku itu gerakan apa tadi yang aku pura-pura. Bukan pura-pura ya, tapi aku tadi coba gerakin tapi aku jatuhnya jadi kamehame. Karena aku suka ngeliatin Naruto gitu, jurus seribu bayangan. Nah, kalau pencak silat tuh gimana tuh? Kebetulan tadi tangkisan. Tangkisan. Iya. Tapi bukan bulu tangkis ya. Bukan. Oke, okay, itu gimana tuh sebet yang benar harusnya gimana? Kalau ada orang ninja dari oh gitu, jadi kalau misalkan aku karena kan aku banyak yang suka gangguin gitu ya, karena di jalan tuh ada yang suka cucit kayak gitu ya, biasa lah namanya bunga desa gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang mau nunjuk kita terus kita tuh nangkis gitu. Gimana sih maksudnya? Keluar. Oh keluar gini. Oh gitu gitu ya, boleh pakai gaya apa harus oh yang kuat ya. Wah, jadi ada semua ya, jangan coba-coba dekati aku karena aku sekarang udah bisa jurus tangkis gitu. Boleh duduk Raihan Atala Mukti. Dipanggilnya siapa nih? Raihan ya. Aku sebenarnya tadinya pengen manggil kamu Aliando gitu atau siapa gitu kan. Oke, Raihan. Raihan ini masih sekolah? Iya. Oke, SMP, SMA atau SD? SMA. Mungkin lah ya SD, tapi masih kuning loh mukanya. Jadi masih ya pantas lah untuk jadi SMP. SMA. SMA di mana tuh? SMA Global Madani. SMA Global Madani kelas 11. 11. Oke, okay. Raihan, kamu ini benar ya pencak silat ya? Oke, okay, itu dari kapan kamu menekuni apa ya? Pencak silat ini? Oh, jadi baru SMA ini ya justru ya. Oke, okay. Kenapa kamu pengen ikut pencak silat? Karena kan banyak ya, ada judo, terus ada lagi misalnya apa taekwondo gitu. Kenapa kamu pilih pencak silat? Karena kamu suka apa ya, dunia persilatan gitu kan, atau kamu suka bersilat lidah gitu kan? Gimana tuh? Ya itu suka silat. Suka apa? Pengen belajar bela diri. Nah, itu untuk jaga-jaga diri aja. Oke, okay. Jaga diri ya. Kalau jaga hati aku tapi ini kamu yang dorong untuk kamu terjun ke pencak silat itu kamu sendiri atau dari apa ya, orang tua gitu, misalkan dari keluarga? Awalnya diri sendiri. Terus karena ngeliat siapa tuh kamu, misalkan kamu lihat teman atau oh gitu karena lihat teman. Jadi selama SMP itu kelas 9 itu punya teman itu atlet silat semua. Oh, gitu. Jadi pengen ikut juga. Semua teman kamu atlet silat gitu. Iya, hampir satu kelas. Oh, hampir satu kelas itu iya. Atlet silat semua. Waduh, boleh dong ya kenalin ke aku satu aja. Tapi masih berondong. Terus. Jadi tertarik juga pengen ikut. Okay. Dulu kan kalau lagi di dulu kan tinggalnya kan di Bukit Kuning. Nah, di Bukit Kuning itu kalau latihan silatnya malam. Jadi kalau mau ikut pasti nggak disuruh sama bapak. Nggak boleh ya karena malam. Ya takut diculik ya kan. Pas masuk Global Madani ada ekskulnya, nah saya ikut. Oke, jadi jadi memang di Global Madani ada ekskulnya. Ada. Terus jadi dari kelas 10 itu berarti kelas 1 ya? Iya. Maklum ya pemirsa udah lama nggak SMA jadi agak-agak lupa gimana gitu. Jadi dari kelas 1 kamu udah masuk ke pencak silat, ya. Itu ada pelatihnya. Ada. Oke, jadi itu latihan setiap hari atau ya. Ada hari-hari? Latihannya Senin sampai dulu Senin sampai Jumat pas kelas 10. Pas kelas 11 pindah jadwal jadi Selasa Jumat. Jadi itulah. Oke, okay, Raihan, kamu kan ini full day. Berarti full day itu pulang jam 4 atau jam 5 gitu ya? Jam 4. Oh, jam 4. Nah, kamu gimana? Kamu enggak capek tuh? Kan sudah sampai Jumat gitu kan. Terus pulangnya harus kamu latihan pencak silat gitu, kamu enggak capek? Enggak. Tapi ada kegiatan lain enggak selain kamu ikut pencak silat gitu? Ada. Ada? Oke, okay. apa aja tuh? Pramuka. Pramuka. Ya. Jadi itu latihannya setiap hari juga? Kalau pramuka hari Sabtu. Oh, jadi Sabtu itu pas libur ya? Iya. Jadi kalau pencak silat itu setiap hari?
Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Oke. Okay. Dan kamu punya pelatih? Punya. Hari ini kamu kesini sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Aku boleh panggil ibu? Boleh ya. Kalau gitu silakan masuk ibunya Rehan. Assalamualaikum, ibu. Oke, ini ibunya Rehan ya. Benar ya ibu ya, ini anaknya ya. Ya siapa tahu kan itu anaknya tetangga atau anaknya saudara gitu. Bu, dengan ibu siapa nih? Hartini Sulastri. Ibu Hartini, beda pengelilingannya. Ibu Rehan ini kan selain sekolah dia juga aktif di pencak silat gitu. Ibu kasih dukungan nggak atau kasih restu nggak sih dia ikut-ikut pencak silat gini? Karena kan dulu katanya sempet dia pernah mau ikut tapi sempet nggak dibolehin gitu kan. Kenapa akhirnya sekarang dibolehin? Ya karena kan waktu itu masih di Kampung Kapinga dan Lampung Utara Bukit Kemuning. Itu pencak silatnya malam. Jadi nggak saya suruh karena memang Rehan ini waktu SD sampai SMP itu nggak boleh keluar. Oh gitu, kayak dipingit gitu ya bu ya. Iya. Itu kenapa bu? Karena apa? Memang maksudnya dari ya protek dari orang tua gitu. Iya. Mungkin karena apa ya? Mungkin lingkungannya gitu yang. Iya, karena saya takut lingkungan. Lingkungan di sana itu menurut saya itu kurang aman. Tapi sekarang udah dibolehin ya, udah dikasih di imigrasi ini. Berarti kan si Rehan ini di sini ngekos ya? Di asrama. Oh, di asrama. Iya. Jadi Rehan ini ada di asrama, terus makanya sekarang boleh ya karena latihannya di siang hari. Kan, ya, gitu. Sore hari. Oke. Tapi dari si ayah juga yang ngebolehin juga. Iya. Tapi Rehan sendiri, kamu ngomong-ngomong katanya sih udah punya banyak prestasi ya? Iya. Pernah ikut kejuaraan apa aja tuh dari mulai pertama kali kamu gabung? Kalau pertama kali ikut itu kelas 10, Manila Cup. Oh jadi dari mulai kelas 10, pas kamu baru gabung tuh udah mulai ikut kejuaraan? Iya, tapi itu belum beruntung, belum hasil. Oh oke, gak apa-apa ya, karena masih awal ya Kang. Terus ikut Lampung Championship, juara 3. Juara 3, terus apa lagi tuh? Terus ikut Indonesian Youth Festival Olahraga. Oke. Okay. Itu juara 3 lagi. Tingkat apa tuh? Sumbaksel. Jadi kamu cuma pernah ikut sekali tingkat provinsi ya. Terus abis itu langsung ke Sumbaksel. Aduh, kenapa kita tahan dulu ya? Kayaknya masih banyak banget deh ini prestasinya Rehan yang patut untuk kita tahu. Kalau gitu jangan kemana-mana yang masih penasaran ya. Kita balik lagi nanti di Senior Junior. Mirsa, balik lagi di Senior Junior. Nah, tadi penasaran nih ya, pastikan nunggu-nungguin. Sebenarnya Rehan ini udah pernah ngerai apa aja sih tadi sampai di Sumbaksel. Kira-kira ada apa lagi ya? Oke, Rehan kita lanjut lagi ya. Tadi kamu udah pernah pertama kali ikut belum beruntung. Terus ikut selanjutnya di tingkat provinsi. Iya. Ikut lagi di tingkat Sumbaksel juara? 3. Juara 3. Terus ada lagi selain itu? Ada. Wali Kota Kabupaten Lampung. Wali Kota Kabupaten Lampung itu juara berapa? Juara 3 lagi. Juara 3 lagi. Kayaknya emang angka 3 ini angka keberuntungannya dia ya. Terus ada lagi? Belum. Terakhir kapan tuh? Yang Wali Kota itu ya? Iya. Oke, berarti ini di depan aku nih pemirsa udah ada beberapa medali yang si Rehan dapat ya. Aku mau dariin dulu nih soalnya lucu banget. Ini prestasi untuk Lampungku. Oke, ini Maret 2018 berarti belum lama ya. Lampung Championship ini yang juara berapa nih? 3. Oh ini juara 3 yang wali kota itu? Bukan? Bukan. Oh, okay, wali kota piala. Bukan. Oh wali kota piala ya, gak dapat medali. Oke, ini yang juara 3. Ini loh lucu banget loh pemirsa gantungannya ya. Terus ini IOS. Apa nih Indo? Indonesia ya, Youth and Sport Pencak Silat Championship. Oke, ini dari? Kemenpora ya. Oh ini dari Kemenpora. Ini tingkat apa? Sumbaksel juga. Wow, ini tingkat Sumbaksel. Kalau gitu karena tingkat Sumbaksel ya aku pakai itu kan sama hijau-hijau sama aku. Siapa tahu nanti aku bisa jadi atlet pencak silat juga kan. Aku bukan tingkat Sumbaksel lagi. Tingkat mancanegara ya. Mancanegaranya tapi serumah aku aja yang ikut. Oke, Rehan, ini kan kamu udah punya banyak banget prestasi gitu kan. Terus kedepannya ini kamu pengen terus untuk ngembangin pencak silat atau gimana tuh?
terus ya. Tapi Ibu, aku mau nanya nih, kira-kira Rehan ini kan ini jauh dari rumah ya, berarti karena tinggal di asrama. Terus gimana cara Ibu apa ya tetap mengontrol Rehan nih, karena kan jauh dari rumah gitu. Misalkan apa komunikasinya itu gimana gitu, atau mungkin apa komunikasi ke ibu asramanya itu seperti apa tuh selama ini? Oh, kalau ini pagi sebelum pernah ke sekolah, sama malam, sudah maghrib. Itu. Pasti kami komunikasi. Oke, teleponan gitu ya. Biasanya apa tuh Bu yang ditanyain gitu sama si Rehan, atau apa yang diingetin ke Rehan? Udah makan, makan pakai apa? Karena ini agak agak susah makannya. Oh gitu, jadi sebenarnya Rehan ini susah makannya ya. Nah, kenapa? Kamu Rehan kan gak suka makan. Milih-milih. Oh gitu, memang apa-apa biasanya kamu yang gak suka makan apa gitu? Kalau di asrama kan cateringnya kan ganti-ganti tuh. Oh gitu, oh iya, karena kalau di asrama itu makannya catering ya. Suka. Tapi kan kamu nih atlet nih gitu kan, dan itu kan harus butuh energi yang banyak gitu. Kamu butuh protein, butuh karbohidrat. Nah gimana tuh cara kamu untuk nyimbanginnya kalau misalkan kamu agak pilih-pilih nih soal makanan? Ya ini, pokoknya cari makanan terus yang cari makanan gitu. Oh gitu, emang paling suka makan apa sih? Oh gitu, nasi goreng. Jangan-jangan kamu setiap hari makannya nasi goreng terus ya? Enggak juga. Tapi Bu, kalau misalkan nih si Rehan ini selama di rumah itu sosok yang seperti apa sih gitu? Apa memang dia ini tipikalnya pendiam gitu? Atau sebenarnya kalau di rumah itu sebenarnya dia tuh cerewet? Tapi kalau di sini aja nih dia malu-malu. Enggak Mbak, memang dari kecil dia memang pendiam. Oh gitu. Makanya saya waktu mau masuk ke Global Madani, saya pengen dia punya kepercayaan diri gitu. Loh, pengen pede, kontennya tumbuh gitu. Makanya dia ikut kegiatan silat ya. Bagus nggak yang kamu dari penakut bisa jadi berani gitu. Iya, gitu. Tapi akhirnya dulu kan dia memang sampai sekarang ya pendiam gitu. Dan ibu sendiri kadang ada ngerasa ini nggak sih kayak khawatir gitu kan, dia karena kan agak jauh nih dari orang tua gitu, dari karena kan biasanya dari anak yang pendiam gitu kan, untuk keluar dari zona nyaman dia itu kan butuh sesuatu effort yang besar gitu. Khawatir tuh pasti ada, tapi kadang kalau dari kami komunikasi itu bilang bagaimana nak sekolahnya nak? Oh ibu senang, ibu kayaknya nggak pengen lagi pulang ke asrama kalau lagi di sekolah, mau latihan ini latihan itu gitu. Jadi saya alhamdulillah gitu udah mulai ya percaya diri. Bahkan ini kalau menurut aku sih karena udah sampai ke tingkat Sumbaksel itu berarti dia udah yang percaya diri banget ya sekarang, udah berani gitu, udah mulai berani. Tapi untuk Rehan sendiri gitu kan, tadi kamu sempat ikut pramuka juga. Nah itu kedepannya kamu mau lebih fokusin kemana nih? Silat. Oh, mau ke silat aja. Ada kejuaraan kah yang lagi kamu siapkan gitu sekarang? Ada dua. Oh ada dua. Di bulan apa tuh? Akhir Desember sama ini Januari. Akhir Desember dan Januari. Akhir itu Januari. Tingkat apa? Kalau yang akhir Desember Sumbaksel lagi. Kalau yang akhir bulan 1 itu nasional sama internasional. Nasional open, dan open turnamen gitu. Oke. Okay. Tapi itu berarti nanti akan berjenjang gitu ya kan, kamu menang di tingkat nasional lalu ke internasional atau gimana tuh? Enggak berkelanjutan tapi. Oh, enggak berkelanjutan. Iya, soalnya kayak open turnamen gitu. Oh, oke. Iya. Tapi Bu, ini kan Rehan sekarang kelas 11 nih ya. Sebentar lagi dia mau kelas 12 gitu. Nah, apa biasanya apa yang Ibu kasih ke dia biar tetap seimbang gitu antara sekolah sama hobi dia? Karena kan ditakutkan kadang biasanya anak-anak yang udah seneng nih sama dunia olahraga itu kadang suka agak males gitu jadi belajarnya kadang. Siapa tahu Rehan beda. Seimbangi dengan bimbel, Mbak. Oh gitu, jadi kamu bimbel juga? Iya. Oke. Setiap hari apa tuh? Bimbelnya Rabu Kamis. Bimbel itu bimbel semua mata pelajaran atau cuma beberapa tertentu aja? Ini apa? Bahasa Indonesia. Okay. Banyak mapel IPA. Oh gitu, yang emang pokok-pokok gitu ya. Tapi kamu gak capek, kamu udah sekolah full day, kamu masih harus latihan. Tadi ada eskul lain pramuka juga dan kamu harus bimbel itu. Kamu gak capek gitu? Enggak ya? Gitu. Gimana cara nyimbangin waktunya? Apa kamu bikin jadwal kah? Atau gimana? Dijadwalin. Dijadwalin ya? Aduh, luar biasa banget ya. Tapi kalau di dari ayah sendiri gitu Bu, itu ada pesan-pesan sendiri gak sih buat Rehan ini gitu? Ayahnya itu kalau ini kerehan itu lewat saya, Mbak. Oh gitu. Iya. Ini
Itu kasih rambu-rambu itu. Kegiatan rambu-rambu ya, kegiatan biar... kegiatan silatnya itu kan sampingan, katanya yang utama belajar. Kalau kalau ayahnya seperti itu. Tapi ayahnya jelas enggak sih, Bu? Galak, kayaknya ayah nggak pernah ngomong, kayaknya nggak pernah ngomong. Itu kan, tapi bener ya, cuman ya karena ayah itu kan galak untuk bikin anaknya itu biar lebih ini ya Bu ya, teratur. Gitu. Cuman Rehan, kalau paling dekat mungkin biasanya sama ibu atau sama ayah? Sama ibu ya Bu ya. Gitu. Oke, Rehan ini kelas 11. Jadi kalau biasanya latihan itu grup gitu atau latihan sendiri-sendiri sih biasanya kalau di pencaksilat itu? Ada timnya sendiri. Oh gitu. Jadi berapa orang biasanya? Ya, yang mau ikut aja. Oh gitu, yang mau ikut aja. Biasanya sih apa? 5 sampai 10 orang. Oke. Dan itu persyaratannya apa tuh? Kalau mau ikut pencaksilat gitu. Syarat apanya dulu? Misalkan harus laki-laki gitu atau perempuan juga boleh. Misalkan harus tinggi badan, berat badan sekian gitu enggak? Kalau apa? Perempuan sama laki ya boleh semua. Batasannya paling di berat badan. Oke, okay. Berat badan berapa tuh aku boleh? Siapa tahu kan misalkan aku kurang kurus nanti aku bisa diet dikit lagi gitu. Aku kan juga mau jadi atlet pencaksilat kayak si Rehan. Berat badan berapa tuh? Kalau ya? Peraturan IC itu paling gede itu berat 63. Oke, okay, berat 63. Ada untuk... ada juga yang sampai 70-an. Oh, okay. Lewat dari itu kelas bebas. Oh, kelas bebas. Oke. Okay. Berarti itu standar gitu ya. Jadi yeah. Jadi aku masih masuk kalau peserta. Karena kan aku beratnya sekarang itu 40. Ditambah 15 ya. Jadi tapi aku kalau misalkan aku mau ikut boleh atau boleh. Itu khusus untuk yang di Global Madani aja tuh benar. Boleh ya, boleh sih gitu, kayak kayak dia nggak rela gitu ya. Tapi Rehan, kamu kalau misalkan latihan gitu ya sama si pelatih gitu, itu ada sabuk-sabuk tersendiri nggak sih kalau si pencaksilat ini? Kalau kalau nggak salah kan taekwondo itu ada gitu sabuk-sabuknya. Yeah. Kalau pencaksilat sendiri ini apa? Kalau pencaksilat kan IPSI itu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, jadi IPSI itu kan banyak yang bergabung perguruan-perguruan. Nah kalau saya perguruan Tapak Suci. Oh gitu. Oke. Kalau di Tapak Suci sabuknya ada 3. Apa aja tuh? Kuning, biru, sama hitam. Oh. Tapi siap sabuk kuning ada melatinya. Sabuk kuning melatinya sampai 4. Melati. Melati itu apa tuh? Kayak strip-strip oh, itu. Okay, tapi melati. Okay, okay. Tapi itu bunga gitu ya. Yeah. Wow, bentuknya bunga. Sekali tes satu melati. Kalau udah 4 melati baru ke biru. Oke. Okay. Itu juga ada batas usianya. Oke. Jadi panjang. Saya panjang ya pemirsa. 16, aduh. Kalau dihitung-hitung kurang lebih 16 kali tes. 16 kali tes, aduh luar biasa ya. Kalau gitu nggak cuma di untuk tingkat tes sabuk untuk dapat sabuk aja tesnya, tapi setelah ini kita akan tes ya pemirsa, ibu dan juga Rehan untuk main games. Kira-kira jago juga nggak? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Senior Junior. Junior, aku dari tadi auto ya, jadi tangannya karena tadi udah diajarin sama Rehan jurus menangkis ya kan. Tapi aku gak mau nangis cerita kamu ke pemirsa. Kalau di sini di segmen ini aku mau ngajakin si ibu sama Rehan untuk main games. Main games apa ya? Jadi di sini ibu sama Rehan kita akan main games tebak gaya. Jadi gampang banget, nanti aku akan kasih clue, terus ibu sama Rehan tinggal memperagakan dan saling untuk menjawab ya atau menebak. Dan di segmen ini yang kalah itu akan dapat punishment atau hukuman. Jadi ibu sama Rehan harus pinter-pinter nih atur strategi, karena kapan lagi kan bisa kasih hukuman loh. Tapi Rehan kamu siap-siap untuk kualat ya kalau misalkan kamu kasih hukuman ke ibu ya di sini ya. Gimana ibu sama Rehan, udah siap ya? Siap. Mau sweet atau mau kompromi aja, siapa yang mau duluan? Sweet aja ya, boleh. Oh ibu yang menang. Jadi ibu mau peragain dulu atau mau tebak dulu? Peragain dulu. Peragain dulu ya. Rehan udah siap? Siap. Iya pemirsa, kita akan lihat ya siapakah yang akan menang di game kali ini. Kalau gitu inlet. Waduh, apa tuh kira-kira Rehan? Apa nih kira-kira? Ayo tebak aja. Udah kelihatan banget loh ya tuh. Ngapain tuh kira-kira? Main centong atau ngambil air pakai gayung? Nah tebak aja. Main raket. Badminton. Oh bukan. Kita kasih kesempatan lagi. Ayo. Apa kira-kira? Apa nih? Yuk, tiga.
dua. Mengembala sapi. Wow. Itu ngapain tuh Rehan? Mengembala sapi kan? Dari sapi gue. Oh gitu. Jadi kayak jalan kamu jalan gitu ya. Yeah. Oke, sekali lagi deh boleh tebak lagi. Kira-kira apa? Masih salah. Apa tuh? Salah satu olahraga juga. Oh, olahraga. Nah, tuh aku kasih clue. Main voli. Nah, aduh tuh ya harus banget dikasih clue. Ya udah deh, enggak apa-apa. Untuk permulaan ya pemirsa. Kalau gitu lanjut yang kedua. Oh. Mesin kaca. Nah, kali ini benar ya, enggak usah dikasih clue lagi, membersihkan kaca. Kita lanjut yang ketiga. Kalau Rehan di rumah sering bantuin ibu, pasti tahu nih ngapain. Motong. Oh, aduh, motong apa ya? Motong sampe. Ayo, tebak lagi, tebak lagi, tebak lagi. Ngapain kira-kira? Ayo, ayo, ya, apalagi ini cuacanya panas, kadang hujan. Ngapain itu kira-kira ya? Tuh, aku kasih gue lagi deh. Bisa, 3, 2, 1. Aduh, gak bisa jawab bu, apa ini? Jemur kaku. Jemur kaku. Oh. Padahal dia sering. Tuh kan, sering loh padahal ya. Karena udah lama di sini bu, jadi udah jarang lagi jemur kasur ya Rehan ya. Lanjut kayak selanjutnya. Apa ini Rehan nih? Memang sih ini biasanya suka dilakukan sama perempuan ya, atau ibu-ibu. Kira-kira. Berarti kalau di desa atau di kampung masih banyak kayak itu kayak gitu. Itu yang mau kenal apa itu? Ayo apa? Nyapa lagi. Apa lagi ya? Nyapa apa tebak aja tuh. Jadi kalau salah dikit aku bener. Apa? Bisa? Waduh kayaknya ini gak bisa ketebak lagi nih bu ya. 3, 2, namanya 1. Ayo gak bisa jawab. Apa bu yang bener? Nasi beras. Gini tuh. Oh, gitu. Karena biasanya tuh di beras itu suka ada kerikil manja gitu, ada atau ada gabah-gabah yang masih suka nyangkut di situ ya bu ya, itu jadi dikasih berasnya. Gitu Rehan. Oke deh nggak apa-apa. Lanjut ke yang lima. Oh, ini pasti ketebak. Ini karena memang ini ya bu ya, dianya memang dasarnya kalem jadi nyanyi. Gitu, jadi nyanyi. Boleh deh. Lanjut yang terakhir Rehan. Harus bisa ketebak ya. Waduh, apa itu kira-kira? Menyapa penonton nih kayaknya ya. Yeay, gitu. Atau apa nih? Apa ya? Berenang atau apa? Ayo. Sudah. 3, 2, buru. Kayaknya gak bisa ketebak lagi nih, Bu. Wow, siap-siap nih kayaknya si Ryan yang dapat punishment ya. 3, 2, 1, gak bisa? Wah, pas Bu. Apa yang bener? Menjala ikan gitu, sep loh, dilemparkan jalannya. Kecuali kalau kamu menjalati aku, gak usah kayak jala ya, cukup mati aja di belakang kita mungkin ya Rehan. Oke nih pemirsa, ternyata Rehan gak bisa nebak 3 ya, sayang sekali. Tapi gak apa-apa, kita mau lihat nih abis ini ibu bisa tebak berapa. Siap ya Bu ya. Kalau gitu ini dia sebagai yang pertama. Ayo, ini tadi udah sempet kesebut sih sama dia nih. Ayo, coba gimana nih praktekinnya? Wah. Ya ngomong tuh pemirsa ada justru yang digirim. Berarti gak boleh ya. Kalau gitu satu poin untuk ibu. Nah, karena Rehan udah ngomong digirim. Jadi kira-kira apa nih bu? Kepala sapi. Nah, waduh Rehan udah kan sudah digirim ya. Gak apa-apa deh. Yang kedua. Ayo jangan latah lagi ya setelah ini. Naik sepeda. Lebih apa ya bu ya? Kira-kira lagi ngapain tuh aktivitasnya? Olahraga. Oke. Yang diapain gitu? Itu sepedanya diapain? Pakai kaki gitu. Oh, kayu sepeda. Ya boleh deh ya. Sebenarnya yang dimaksud adalah goes sepeda. Oh, jadi okay. Kita boleh deh goes atau kayu ya. Boleh. Kita lanjut lagi. Bisa? Lagi mikir nih gimana ya? Gimana ya praktekinya ya? Waduh, ngapain deh dia? Metik buah? Iya. Kata-katanya sudah benar Bu, tapi yang kedua kurang tepat.
ya, Ibu. Yang pertama udah benar, yang kedua metik. Metik. Metik hati. Terus ya. Bisa, Bu? Ya deh, langsung aja deh Rehan. Yang benar metik apa? Jagung. Jagung kan teguk. Ya udah deh, ya enggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Metik kelapa. Nah, ini ya langsung ketebak ya. Ini Bu sering ya, jangan-jangan ya Bu yang masak pohon kelapa. Enggak, kelapanya pendek. Oh, gitu. Benar-benar. Bisa ya. Kita lanjut yang kelima. Kita ya, teman ini teman. Waduh, apa tuh? Silat. Kurang pas. Pencaksilat. Bukan. Temannya, Bu. Temannya masih satu darah, masih satu ikatan, masih saudara ya, masih ada ikatan batin. Oh, ikatan batin. Suci. Bukan. Taekwondo. Nah. Ya, aku baik ya sama Ibu, akhirnya bisa ketejawab. Ya enggak apa-apa deh. Dan terakhir. Aduh. Apa nih Bu kira-kira? Ngapain? Ngapain ya kira-kira? Kayaknya nyiram air atau apa nih? Oh, main itu. Apa itu, Bu? Ayo. Badminton. Kenapa? Bukan, Bu. Ayo. Ya, mungkin Ibu sebenarnya tahu itu tuh apa, tapi salah ya ngucapinnya. Apa itu, Bu? Tiga. Tenis meja, bola pingpong. Oh, jadi mau ngomong pingpong, jadi kesudutnya itu ini badminton iya, ya Bu ya. Tapi walaupun tadi Ibu salah juga, tetap aja deh yang paling banyak salah adalah Rehan. Karena Rehan tadi gak bisa nembak 3 dan Ibu gak bisa nembak 2. Jadi tetap bisa, jadi siapa yang kalah? Rehan dong pastinya. Kalau gitu Ibu, iya aku tuh kasih punishment. Apa Bu kira-kira nih, kapan lagi ya kan Bu kasih hukuman ke Rehan? Karena ini udah jarang dia kan di rumah. Ya, apa ya? Silakan Bu. Dia tuh paling gak suka nyanyi. Oh, jangan nanti Ibu. Oh, jauh lagi Ibu, langsung dia bilang nyonya Ibu. Dia udah takut dia nanti bisa. Kalau gitu, kita tantangin dia. Sip. Kalau gitu ditantang nih Rehan, kamu suruh nyanyi. Terserah deh nyanyi apa aja. Enggak, coba nyanyi kasih. Wow, boleh ya. Mumpung ada Ibu nih, ini Rehan. Iya, Lisa lupa jangan ya. Kayaknya udah kenal lama banget ya, gak nyanyiin ya. Kasih Ibu. Terus dia masih ingat pemirsa. Udah nggak apa-apa, sebisa kamu aja deh Rehan ya. Kalau gitu. Cuma segitu. Pemirsa, jangan lihat ya. Ini dia punishment untuk Rehan menyanyikan lagu Kasih Ibu. 3, 2, 1. Silakan Rehan. Kasih Ibu kepada beta. Tak terhingga sepanjang masa. Oh, kayak apa ya? Ya udah deh pemirsa ya, teman-teman dulu dong pemirsa juga Rehan ya, luar biasa sekali. Dan setelah ini kita pasti akan ada uji-uji lainnya. Uji apa ya kira-kira? Kalau kita jangan kemana-mana, tetap di Senior Junior aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Senior Junior, program hiburan dan edukatif untuk keluarga. Nah, Ibu dan juga Raihan ya. Jadi tadi kita udah banyak-banyak ngobrol, kita juga main games ya. Dan tadi si Raihan ya yang dapat punishment akhirnya disuruh nyanyi Kasih Ibu. Tapi ngomong-ngomong tentang Kasih Ibu ya Bu, pernah gak sih Bu ada sebuah kejadian unik gitu untuk si Raihan ini? Misalkan kalau setiap dia mau tanding ada ritual khusus gitu yang harus dia lakuin misalnya? Gak ada ritual khusus, cuma mau ditungguin sama Ibu. Mau ditunggu. Oh jadi maksudnya kalau setiap dia lomba gitu harus ada Ibu? Iya, ibunya ikut. Oh gitu Rehan? Iya. Nah, kenapa? Biar tambah semangat.
semangat. Oh, biar tambah semangat ya. Jadi kayak doa dan motivasinya itu langsung gitu ya. Jadi selama ini kalau setiap si Rehan ini lomba, Ibu selalu ada. Iya, saya selalu. Aduh, luar biasa sekali ya pemirsa, ini bentuk support langsung ya dari seorang ibu. Tapi ya udah deh pemirsa, di sini juga kita akan melihat ya bagaimana Ibu dan juga Rehan bisa saling melengkapi di uji wawasan. Karena di sini aku mau lihat nih sampai sejauh mana uji wawasan dari keduanya. Di depan itu ada teleprompter. Nanti akan muncul sebuah gambar. Nah, gambar itu bisa berupa tempat, bisa berupa hewan, tumbuhan, makanan, macam-macam. Jadi silakan ditebak aja Ibu sama Rehan itu gambar apa dan deskripsikan sebisanya. Okay. Ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa, bilang aja pas atau mungkin bisa dilengkapi nih. Jadi Rehan sama Ibu bisa saling melengkapi. Gitu. Cuma di sini nggak ada punishment lagi. Ya, jadi nggak bisa lagi kasih punishment ya. Cuma ditebak gaya aja tadi yang bisa kalian kasih punishmentnya. Oke, kalau gitu kita mulai dari siapa nih? Dari Rehan ya. Oke deh. Ini dia uji wawasan yang pertama. Wah, enak lah ini. Buah anggur. Oke, buah anggur. Apa yang kamu tahu tentang buah anggur, Rehan? Batangnya merambat. Buah anggur. Enggak tahu sih ini sering untuk salad. Oh, aduh. Aku jadi ini ya, jadi pengen makan salad nih rasanya ya, seger-seger. Kamu suka salad? Suka. Oh, suka sama dong kayak aku ya. Jadi benar pemirsa, ini merupakan anggur, yaitu tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk keluarga Fitaceae. Jadi anggur ini dibudidayakan sejak tahun 4000 sebelum Masehi di Timur Tengah. Dan anggur diproses menjadi minuman ditemukan pada tahun 2500 sebelum Masehi oleh bangsa Mesir. Jadi kayak lagu ya Bu ya, anggur merah yang selalu memabukkan. Tapi jangan sampai memabukkan ya, kita makan anggur secukupnya ya, karena itu kan gak diproses jadi gak memabukkan. Lagi kita lanjut ke Ibu ya Bu ya, ini uji wawasan Ibu. Wah, ini pasti tahu karena ini iya, jadi Ibu kalau lagi di dapur ya. Cabai rawit. Oh, cabai rawit ya, aku ya pedas. Buat sambal. Cabai rawit ini buat sambal untuk masak, untuk bumbu masak. Ini pasti udah spesialis banget Ibu ya. Ibu paling sering di rumah bikin sambal apa Bu? Karena suami orang Sumatera, saya ke Jawa, suami orang Sumatera. Sambal terasi. Wah, sambal terasi ya, emang paling enak. Waduh, langsung ah, gitu, kangen ya Rehan ya, sambal buatan Ibu ya. Jadi pengen makan sambal pakai tempe atau pakai ikan asin ya kan, pakai lalapan. Jadi pemirsa kenapa jadi mau lalapan ya, jadi lapar. Jadi cabai rawit atau cabai kapur ini adalah buah anggota genus Capsium ya. Jadi ini selain di Indonesia, cabai rawit juga tumbuh dan populer di negara Asia Tenggara lainnya. Gak cuma dari Indonesia tapi di Asia Tenggara juga banyak. Oke deh, kita lanjut lagi ke Rehan ya. Ini uji wawasan untuk Rehan. Apa nih? Oh, langsung bisa ketebak ya. Kamu sering ya ngelihat duku ada di pohonnya? Atau punya pohonnya di rumah? Punya. Oh punya, memang punya pohonnya di rumah Bu? Di kebun. Oh di kebun, aduh berarti kapan-kapan aku bisa ya mampir ke rumah ya kalau pas lagi musim duku. Apa yang kamu tahu tentang duku ini Rehan? Temennya langsung. Oh, punya langsat. Bisa, masih saudaraan kok ya. Jadi pemirsa, duku ini merupakan jenis buah-buahan dari suku Meliaceae dan tanaman berasal dari Asia Tenggara sebelah barat. Ini mirip sama buah langsat, benar sih ya, mirip sama buah langsat. Kokosan, pisitan, dan seloring. Kini duku menjadi tumbuhan identitas provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang banyak ya, makanya dinamain Komering, iya, ya, duku Palembang. Duku Palembang. Jadi kamu suka makan duku? Suka. Suka ya. Biasanya suka habis berpas karung kalau sekali makan. Enggak ya. Masih tetap ada batasnya. Lanjut kita ke balik lagi ke Ibu. Ini uji wawasan yang berikutnya untuk Ibu. Ini lagi musim nih. Aduh. Durian. Buah berduri yang punya aroma khas. Aduh, jadi meler ya. Ibu suka Bu durian Bu? Suka. Suka ya, Rehan juga suka ya. Sama aku juga suka banget sama buah yang satu ini. Karena durian ini ya merupakan tumbuhan tropis berasal dari Asia Tenggara. Nama buahnya diambil dari ciri khas kulit yang keras
dan berlepuk aja berupa duri. Jadi duri karena itu isinya duri semua ya, luar biasa. Iya, jadi durian. Karena isinya duri semua. Aduh, ini enak banget kalau dibikin sop durian tuh ya. Kasih susu. Waduh, udah deh pemirsa, jadi pengen minum durian ya. Lanjut kita ke uji wawasan berikutnya, kerehan lagi. Kasih tahu dong ya, ini apa? Pisang. Oh iya, pisang apa nih kira-kira? Pisang Ambon. Oh, pisang Ambon benar. Iya, kenapa tuh? Karena dari Ambon atau karena apa nih? Tahu nggak kira-kira? Mungkin asalnya dari Ambon. Oke. Jadi ini merupakan pisang Ambon ya, pemirsa. Karena pisang ini banyak tumbuh di Ambon, benar. Jadi kenapa dinamai pisang Ambon ya? Karena itu banyak tumbuhnya di Ambon atau di Ambon Maluku ya. Di Ambon sendiri pisang ini dinamakan pisang meja karena sebagai makanan penutup. Jadi karena bukan makanan pembuka, tapi sebagai makanan penutup. Jadi kalau di Ambon Maluku sana dinamakan pisang meja. Jadi penutup ya. Baik, kita lanjut lagi ke uji wawasan yang terakhir. Ini untuk ibu lagi ya, buat sambel. Sambel lagi, ini kayaknya tomat. Iya, buah yang banyak vitamin C-nya, bisa di jus, bisa juga buat itu kalau ibu-ibu. Iya, ya. Ibu-ibu ya. Tapi kadang suka ini ya, bingung juga sebenarnya tomat ini sayuran atau buah ya. Ada yang bilang buah, ada yang bilang tomat ini sayur. Ya, pokoknya ya pemirsa. Itulah. Tapi pokoknya intinya tomat ini ya merupakan tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan dan dari Meksiko sampai ke Peru. Tomat merupakan tumbuhan hidup singkat dan dapat tumbuh setinggi 1-3 meter aja gitu. Di rumah nanam bu tomat? Nanam tapi nggak pernah hidup, tapi kalau cabai kecil banyak. Oh gitu, kayaknya memang di rumahnya tuh punya banyak tanaman gitu ya? Punya apalagi tumbuhan atau gimana? Bunga. Kalau di depan rumah campur-campur. Campur-campur ada ya? Apel. Jadi ada apel, ada bunga. Dua. Pemirsa, kapan-kapan ya kita main ke rumahnya Ibu dan juga Rehan. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita mau kasih tantangan ke Ibu dan juga Rehan. Tantangannya apa? Jangan kemana-mana, tetap di Senior Junior. Aku sedih pemirsa karena harus ada di segmen terakhir ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita mau lihat sesuatu yang berbeda nih dari Ibu dan juga Rehan. Jadi Ibu Rehan, di sini aku akan tantang Ibu dan juga Rehan untuk menjadi seorang apa ya? Tadi aku mau tanya dulu sebelumnya nih. Rehan hobinya kan pencaksilat, tapi apakah punya cita-cita jadi atlet atau sebenarnya punya cita-cita jadi apa gitu misalnya? Cita-citanya pengen jadi dokter. Oh gitu, jadi cita-cita jadi dokter. Iya, udah ya pemirsa, kita doain ya mudah-mudahan Rehan bisa mencapai cita-cita jadi dokter. Nah, tapi di sini Ibu dan juga Rehan, aku akan menantang Ibu dan Rehan ini untuk menjadi seorang presenter berita. Wah, udah pernah bu sebelumnya baca berita di mana? Belum. Rehan udah pernah? Belum. Berarti ini pertama kali ya? Iya. Oke, kalau kita mau lihat ya pemirsa, siapa yang mau duluan? Yang muda dulu. Yang muda dulu ya, yang muda yang duluan. Kalau gitu Rehan, kita tukar tempat. Ya, jadi gampang aja, di depan ini ada teleprompter yang di sana sudah ada teks beritanya, tinggal kamu bacain aja. Terserah mau bacainnya sambil bersemangat gitu, yang tegas itu pokoknya sesuai gaya kamu aja. Sudah siap ya? Kalau gitu 3, 2, 1 action. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior. Pagi ini kami akan menyajikan informasi air terjun Perawan Lampung Utara. Baik pemirsa, saya Raihan Antalamukti, inilah Senju selengkapnya. Kawasan hutan kaki bukit barisan Lampung Utara ternyata memiliki air terjun dengan indah berketinggian 30 meter. Air terjun Perawan ini ditemukan warga saat mencari jalan alternatif akibat ambrolnya jembatan Tanjung Raja. Belum lama ini, kawasan ini juga memiliki air terjun Perawan setinggi 30 meter. Dua mata air terjun ini menghujam deras. Lokasi air terjun berjarak 20 km dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Tanjung Raja. Warga tidak sengaja menemukan air terjun saat mencari jalan alternatif karena jembatan Tanjung Riang roboh. Kerusakan jembatan ini akibat terjangan banjir bandang Wairarem pada 22 Februari lalu. Permisi.
Pisan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Raihan Atalamukti mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada sejuk berikutnya di jam yang sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Yeay. Keren kok ya Bu yang baru pertama kali itu tetap aja. Karena mungkin atlet terbiasa lari atau gimana sih? Bacanya lari. Ya, tapi boleh Bu, Ibu boleh kasih sedikit komentar gitu terhadap penampilan si Raihan barusan. Bacanya kurang jeli. Oh gitu, kurang jeli Bu. Apa tadi Bu yang tadi? Ada bahasa yang salah. Apa misalnya tadi? Demikian jadi sekian. Oh, gitu ya. Ya mungkin mirip gitu ya Bu. Nah, demikian kepanjangan jadi sekian aja. Tapi ngomong yang barusan disampaikan ini kan tempat air terjun Perawan iya. Di Utara. Kebetulan iya. Di Kampung Halaman ya. Iya. Udah pernah kesana Rehan? Saya belum pernah, tapi saya tahu saya pernah ke wilayah itu. Wilayah pernah. Belum pernah? Belum. Iya dong. Kalau gitu kapan-kapan kalau aku main ke Lampung Utara, diajakin ke sana ya. Iya. Kalau siap naik. Wah, udah siap ya, pokoknya kalau kemarin ya, pasti apa aja gitu ya. Kalau gitu sekarang kita beralih ke Ibu ya, terus ya. Oke, okay, ya, siapa kita takut? Siapa takut? Kalau gitu ini kita akan lihat pemirsa penampilan Ibu menjadi seorang presenter berita. Siap ya Bu ya. 3, 2, 1, action. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program senior dan junior pemirsa. Pagi ini kami akan menyajikan informasi Menara Siger Kebanggaan Masyarakat Lampung. Baik pemirsa, saya Hartini Sulastri, inilah informasi selengkapnya. Jakarta punya Tugu Monas. Palembang memiliki jembatan Ampera. Nah, Lampung membanggakan Menara Siger. Orang Lampung mengibaratkan Pulau Sumatera sebagai naga dan mulutnya berada di Bakauheni. Lokasi ini ditandai dengan Menara Siger. Pembangunan menara bukan semata-mata penanda gerbang Sumatera. Namun menunjukkan potensi pariwisata, budaya, ekonomi, dan daya saing Lampung. Menara Siger berada di atas Bukit Lampung, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Kawasan ini berada 110 meter di atas permukaan laut dan tepat di depan pelabuhan Bakauheni. Menara Siger juga diapit jalan lintas Sumatera serta jalan lintas pantai timur. Posisi ini juga dekat dengan jalan tol Trans Sumatera. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Hartini Sulastri mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada sejuk berikutnya di jam yang sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, keren banget loh Ibu. Luar biasa ya dengan keanggunannya. Tapi Bu, ngomong-ngomong Ibu ini profesinya apa? Sebagai seorang guru juga? Apa? Sebagai seorang guru. Oh, jadi memang seorang guru ya. Karena kelihatan pemirsa lemah lembut, anggun gitu ya. Mengajar di mana Bu? Di SMA. Oh, SMA. Hmm. Jadi ke mata pelajaran apa tuh? Sosiologi. Oh, sosiologi. Ya, jadi memang apa karena ketahuan ya khas cara pengucapannya itu lembut gitu, lemah lembut seperti seorang guru. Kalau itu sekarang Rehan, kamu bisa kasih sedikit komentator gitu. Komentar untuk penampilan Ibu yang barusan. Udah bagus. Oh, udah bagus ya pokoknya. Rehan udah enggak ada komentar. Jujur aja baru. Sih, enggak akan dimarah. Jujur aja sih, enggak akan dimarah enggak kata Ibu. Apa di Rehan? Udah jujur enggak? Oh, udah jujur kok katanya ya. Aduh, luar biasa ya pemirsa. Ini si Ibu dan juga Rehan udah berhasil menjadi seorang peserta berita. Siapa tahu kan nanti ada yang lewat produser gitu. Terus langsung boleh tuh. Tapi untuk Rehan, mumpung Ibu ada di sini nih, ada yang ingin kamu sampaikan gak ke Ibu? Kamu pengen bilang apa ke Ibu? Terima kasih udah didik Rehan dari kecil sampai sekarang. Udah prestasi sampai sekarang, terus udah apa? Oke.
adalah. Iya, mungkin Ren udah nggak bisa ngungkapin lagi ya Bu ya. Mungkin Ibu iya. ada yang ingin dibalas tadi kepada Rehan. Apa ya? Ya, semua itu Ibu lakukan karena memang kewajiban Ibu sebagai seorang ibu. Aduh, aku jadi terharu ya, mungkin luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah jauh-jauh dari Lampung Utara ya, sudah mampir ke Stadion Junior. Terima kasih Rehan, terus berprestasi, terus menginspirasi, dan mudah-mudahan cita-cita tadi jadi dokter tersampai ya. Amin. Amin. Kalau gitu pemirsa, sudah selesai sudah ya perjumpaan kita di Stadion Junior. Jangan lupa terus saksikan Stadion Junior setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi. Pastinya kita akan menghadirkan terus bintang tamu yang menginspirasi dan juga kita akan memberikan hiburan yang edukatif untuk pemirsa di rumah. Kalau gitu saya Erika Widasuti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Bye bye. Sampai jumpa di sesi berikutnya.